tell you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Akuati. Buat teman-teman yang baru datang di channel kita, boleh dibantu di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias tentunya teman-teman. Dan teman-teman yang butuh ikan hias dan kepo-kepo ikan hias yang ada di Kami Masai Akuatik, boleh di kepoin aja di Instagram kita, di Novel Kami Masai, atau di marketplace kita ya, di link di bawah. Kemudian yang mau sharing-sharing seputar ikan hias juga boleh di japri aja ya ke WA kita. Linknya ada di bawah teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, seperti konten kita yang sebelumnya ya, kita udah ada di Kalong Goldfish ya. Bersama, masih bersama Dudi. Adudi ya? Iya, Dudi. Okay. Tadi kan kita kan udah keliling ya, terus lihat-lihat ikan koki yang ada di sini ya. Kualitasnya ajib-ajib teman-teman. Nah, kita yang di konten saat ini, kita lebih pengen ulas lebih dalam ya, ya tentang marketingnya ya. Penjualan di ikan koki ini seperti apa. Terus kita pengen tahu juga tips-tips ya untuk teman-teman yang pengen coba berjualan gitu di ikan koki. Kan A juga udah pernah kirim keluar negeri ya. Ya. Wah, hebat. Alhamdulillah teman-teman. Dikit-dikit lah. Nah, kayak gitu. Oke, A. Kita mulai dari ini aja, A. Pertama, A berkecimpung gitu ya di ikan koki. Terus berjualan ya, niat sebagai mulai berjualannya. Berjualannya gitu. Mungkin ya, ayah. Seperti apa? Boleh ada ceritanya? Boleh. Awal sebenarnya kalau main ikan udah dari lama ya, ayah. Ya selain koki lah gitu kan istilahnya, kalau main ikan udah lama. Sebelumnya pun kayak mungkin kayak di lohan, di predatoran, cana gitu kan, cupang atau apa. Ya hobi sekaligus jualan lah gitu kan. Ya kalau dulu sih masih sekedar buat tambahan-tambahan lah, cuman kayak di koki 2019 lah kayaknya. Kalau 2019 kalau nggak salah ya, atau akhir 2019 lah kayak 2019 ya mulai apa ya, mulai ada seneng lucu gitu lihat ikan koki itu lucu. Okay. Sebelumnya kan sebenarnya ya mungkin kayak image koki kan dulu ya mungkin nggak tahu kalau ternyata koki itu bisa sampai kontes atau apa. Nah, mulai ya iseng-iseng melihara dulu ikan koki ya, dari yang ikan-ikan yang mungkin beli-beli di toko ikan ini, terus ketemu sama teman-teman, mulai diajarin, diarahin kayak gimana. Komunitas ya, iya, berkomunitas ya. Lah gitu ibaratnya mah. Mulailah ketemu si A, si B, si C, akhirnya diajarin juga cara dari mulai ngerawatnya, ngegrooming-nya, ngobatin, nyalon, sampai jualan pun dulu diajarin lah gitu. Ada ya. Ilmunya. Ya, ada ilmunya lah, mungkin kayak koki kan sebenarnya nggak plot buat kelas menengah. Nah, terus ada juga yang emang ikan koki yang emang buat kontes-kontesnya lah. Nah, dulu saya apa belum berani buat main kayak di ikan yang mungkin buat prospek ke kontes atau apalah, kayak bahan atau apa, saya belum berani juga, soalnya masih proses belajar lah gitu kan istilahnya. Nah, dari awal-awal main hobi koki, mungkin setahun saya baru berani buat berjualan ikan koki. Nah, soalnya kenapa setahun baru berani jualan tuh karena pengen tahu dulu ya, kayak gitu lah, kayak takut kada konsumen tuh kan nanya ke saya, ini sakit apa saya ke, kalau sayanya belum tahu gitu jadi kan. Jadi minimal harus ada ya, ilmu. Ada ilmu dasarnya dulu lah, cara perawatannya gitu. Nah, udah enak, udah ya ibaratnya udah tahu lah pakai, oh kayak gini ternyata merah koki udah ini.
kalaupun ada pembeli yang nanya pun saya bisa ngejawab gitu kan. Itu ya. Nah, gitu. Soalnya kalau prinsip saya ya kalau jualan kopi itu enggak cuma sekedar dia beli ke saya terus ya, udah aja lepas gitu, enggak aja. Ya. Enggak. Kalau saya tuh kadang suka nanyain gimana ikannya ya balik lagi lah kalau emang konsumennya kita layanin enggak ketika dia beli doang lah, tapi setelah kita beli masih kita ditanyain di ini mungkin mereka juga yang mungkin ada senangnya lah gitu kan. Ibaratnya oh, ternyata si penjual ini misalkan saya dia selain cuman nggak cuman jualan doang lah gitu kan, nggak cuma nyari cuan, ternyata emang ada apa kayak ngasih ada ilmunya ya gitu kan. Misalnya walaupun saya juga nggak tahu itu yang belinya nggak tahu juga lebih senior dari saya atau nggak, cuma ya seenggaknya menjalin komunikasi setelah beli itu adalah gitu kan kalau saya kayak gitu. Nah mulai kayak mungkin belajar dari ikan-ikan apa jual-jualan ikan yang biasa dulu sampai udah berani mungkin kayak jualan ya bisa dibilang ikan rapi terus ikan mungkin ikan bahan buat kontes ya. Terus mungkin udah ya ada jalan juga buat ngejual ke luar lah mungkin nanti saya cerita iya. Gimana gitu alhamdulillah ada ya ada jalannya aja lah gitu jalannya ya bener ya mungkin kayak awal-awal saya kalau fancy ya ibaratnya kalau fancy kayak fancy gitu, ya kalau kayak jual grade berarti itu ya, ya kan misalnya kok itu ada emang ada bisa dibilang ikan komersil itu yang di toko-toko umum ya yang ada dijual di toko-toko ikan apa-apa terus ikan fancy itu ya sebenarnya kan reject enggak cuman ya emang buat kontes pun enggak cuman ya termasuk ikan lucu dan enak lah enak dilihat ya di kamu kayak gitu kan masih ya mungkin banyak juga yang sebagian yang emang saya emang gak mau kontes saya emang cuma mau melihara doang buat enak-enak saja ya mungkin ikan-ikannya kayak gitu soalnya sayang juga kalau emang ikan-ikan kontes tapi enggak turun kontes gitu kan semua ya, buat pajak doang sayang juga gitu kan ya gitulah mungkin ya kalau istilah ngejual ikan ya ya dan mungkin dari saya pribadi sampai sekarang nggak berani ngejual ikan yang kayak di bawah baby lah mungkin maksudnya under baby mungkin ya kayak di 7-9 cm atau apalah gitu kan mau yang fancy mau yang bahan kontes atau apapun gitu kan istilahnya itu saya diajarin sama yang ngajarin saya seperti itu kenapa soalnya ya banyak kan kadang orang pengen nyari ikan dari kecil tuh ngejarnya murah oh iya itu ya gitu, kan? Iya. Kadang ngejarnya deh pengen murah padahal resiko juga resikonya gede banget nggak semua orang itu bisa ngegedein ikan atau ngerawat ikan lah dari size 5-7 cm gitu banget kan? Itu ya kecil banget ya lah. Ibaratnya breeder pun sebenarnya kalau emang yang apa punya nama atau apalah gitu kan ibarat yang dia ngejaga nama baik kualitas ikannya dia breeder pun banyak yang emang gak ngelepas ikan-ikan di size segitu karena emang terlalu beresiko terlalu ya menghindari komplainan gitu ibaratnya makan ya. Soalnya ibarat, beli ikan dari sini mungkin gak gede-gede atau apa ya itu gimana ya nggak bisa disalahin kitanya juga mungkin ya sebagai breeder mungkin kan sebagai cerita ya emang karena nggak semua orang tuh bisa ngegedein nggak semua orang bisa ngerawat ikan dari kecil segede gitulah gitu kan saya pun sampai sekarang emang belum berani gitu belum kan berani ya, kecil itu, udah itu apa udah tanggung jawab breeder lah ibarat orang tuanya lah ibarat orang tua-tuanya si ikan gitu kan kalau kita yang ngadopsi ya mungkin ikan-ikan yang dari gitu makanya saya juga kalau bisa dibilang ngejual ikan-ikan yang segede gitu pun sampai sekarang emang masih belum apa nggak jual gitu kan makanya saya sampai sekarang ya mungkin minimal baby lah gitu kan mungkin dari resiko itu ya berarti ya dari size nya dulu ya berarti ya dari size nya dulu kayak gitu menghindari dari resiko nggak ya menghindari komplain lah. Kayak tadi kan udah bisa kirim kemana aja ya seluruh Indonesia, makanya udah ya.
Alhamdulillah mungkin kayaknya nggak pernah dengar ya. Paling jauh kemana di Indonesia? Paling jauh luar pulau mungkin kayak gitu. Daerah pulau-pulau Kalimantan kayaknya. Kalimantan pernah jauh. Ada ceritanya gimana itu ngirim ke Kalimantan? Kalau ngirim ke Kalimantan sebenarnya terkendalanya mungkin di biaya ongkir ya. Biaya ongkir biasanya bayar-bayar itu agak banyak yang nggak jadi tuh karena terkendala di ongkir. Karena untuk ngirim ke Kalimantan tuh kita nggak bisa kayak kirim mungkin contoh ke Sumatera. Ke Sumatera kan kita masih bisa mungkin pakai bus lah minimal kan. Iya betul. Nah, kalau Kalimantan yang bisa pakai bus ya mungkin harus pakai kargo pesawat. Kargo pesawat kan ya tahulah mungkin ongkirnya ya. Mungkin harga ikan taruh 500.000 mungkin ongkirnya bisa 1 lebih juta, gitu kan ibarat. Harga ongkir lebih mahal dari harga ikan ya. Kadang kayak gitu. Cuman ya emang kalau emang orang-orang yang hektik lah ibarat udah pengen banget itu ikan. Cinta banget tuh ikannya, pengen enggak ngeliat ongkir. Biasanya kayak gitu sih. Kalau ya sampai sekarang sih aman lah gitu kan, ke Kalimantan aman, ke Sumatera aman gitu kan, enggak pernah ada kendala kematian di jalan atau apalah gitu, amit-amit juga kan, gitu, sampai lah gitu kan, kayak gitu ya. Kalau di lokal sendiri sih nggak ada sih om, ya mungkin apa yang ada kejadian-kejadian aneh atau apa sih, alhamdulillah masih aman ya, semoga terus aman lah ya. Amin. Ya gitu, terus dari packingan mungkin ya, ya. Dari awal belajar gitu packing, ngirim-ngirim keluar. Kayak keluar kota ya, keluar sampai keluar negeri ya. Step-stepnya kayak gimana itu, A? Dari mulai packing kayak gitu. Ya. Pasti kan belajar dulu, terus pernah mungkin ada trial errornya juga mungkin ya, ayah. Kayak gimana itu, A? Kalau untuk masalah pengiriman ikan ya mungkin ya. Kalau dari saya itu sebelum dikirim tuh ikan udah pasti wajib karantina, wajib puasa. Untuk mungkin untuk di lokal sendiri untuk kirim ke luar kota udah pasti saya karantina ikan itu pasti 3 hari itu wajib, nggak bisa ya. Kurang ya. Kalau mungkin bayarnya agak rewel atau apa, mungkin pengen sehari karantina 2 hari karantina ya, saya suka ngasih catatan resiko ditanggung sendiri gitu kan. Soalnya ya ibarat ya setiap hobi, setiap farm, setiap tempat penjualan kan pasti udah punya standar sebelum pengiriman karantina segimana gitu kan ya, ya gitu kan istilahnya ya. Kalau mau ke luar negeri pun sama sih, saya apa karantina pasti ya segitu minimal 3 hari udah wajib gitu kan. Cuman bedanya lokal sama ngirim ke luar negeri itu paling beda di cara pengirimannya doang sih ya. Seperti apa itu? Kalau di lokal mungkin ya kayak mungkin kayak sudah kita karantina atau apa ya, kayak pengiriman mungkin kayak lokal kan lebih mudah lah aksesnya, kayak mungkin bisa pakai travel, bisa pakai ekspedisi, bisa pakai kereta, lebih mudah lah. Kalau mungkin kalau ke luar negeri itu bedanya ada step yang apa ya, banyak stepnya lah ibaratnya, mas. Ada perizinannya mungkin ya, lebih kalo, ketat nah, mungkin kayak gimana itu kayak gitu. Kalau dari sebelum apa dari saya misalkan dari habis ngirim atau apa, si ikan tuh nggak langsung dikirim ke buyer, nggak langsung ke buyer yang di luar negeri, tapi harus melalui jasa transfer. Oh, transfer dulu. Nggak ada jasa transfer. Nah, biasanya ya alhamdulillah kan saya kalau untuk pemasaran sekarang di luar negeri udah ke Vietnam, Filipina, sama Malaysia, baru 3 negara. Nah, dari 3 negara itu biasanya udah ada transfernya masing-masing. Oke. Nah, dari saya ngirim ke transfer. Oh, di transfer dulu ya ikannya. Iya, di transfer dulu. Nah, dari transfer baru ke buyer yang di luar negeri itu. Oh. Untuk segala mungkin dari urusan biaya pengiriman, biaya handling atau apa, yaitu urusan si buyer dengan transfer yang udah dia percayain lah gitu kan di negara Indonesia. Jadi kayak transfer itu kayak nitip kirim gitu ya. Iya, kita jasa pengiriman. Jasa pengiriman lagi ya. Jasa pengiriman, cuman emang mungkin dari kalau di lokal kan dari saya langsung ke buyer gitu aja sih, ada ya lebih mudah lah mungkin sehari. Sampai kalau dari saya kan mungkin dari saya kirim transfer, dari transfer juga kan nggak akan langsung dikirim. Mungkin dari transfer juga ada proses karantinanya dulu lah. Oh, jadi di sana dibuka packingan iya, dulu ya. Iya, dulu mungkin sambil ngurus-ngurus surat izin pengiriman atau apalah ya. Mungkin kayak gitu baru
Jadi transfer mungkin udah fix atau apa, baru ke buyer. Ternyata step-stepnya lumayan juga ya, tapi untungnya udah dibantu sama transfer, jadi kita lebih ringan mungkin ya. Iya, itu. Untuk sama harga mungkin ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang harga lokal sama harga kita ke luar negeri mungkin ya sebenarnya beda-beda tipis lah gitu kan. Balik lagi mereka juga udah ada yang tahu kualitas ikan lah gitu kan, kayak gitu. Saya juga kan ngejual ikan kan di sini ada 3 kelas ya, Al ya. Iya. Mungkin kelas fancy, kelas high quality itu apa, high quality sama kontes, bahan sama show. Nah, untuk fancy mungkin ya di sekitar 3,5 atau 5, 3,5-an lah gitu kan, 350.000 startnya. Nah, ya. Ya mungkin start di segituan. Kalau untuk mungkin ikan-ikan kayak di high quality, high quality itu sebenarnya ikan yang sebenarnya ada minus-minus dikit lah gitu kan, minor-minor dikit. Nah balik lagi gimana kita mungkin yang ada yang namanya salon. Kalau mungkin kita nyalonnya bisa nyalon itu ikan, atau mungkin bisa ngerawat itu ikan jadi enak atau apa, mungkin dari si ikan yang high quality itu bisa menjadi ikan yang show quality kayak gitu. Itu proses quality. Grooming tadi ya, ya. Yang proses grooming tadi ya. Kalau ikan-ikan yang kayak high quality kayak gitu ya lumayan, lumayan ada harganya lah, mungkin dari sekitar, tergantung ikannya juga, cuman ya startnya di 700 sekian lah gitu kan ibaratnya mah. Itu yang ikan-ikan yang high quality. Yang untuk ikan-ikan yang udah show, apalagi yang udah dapat piala ya itu lagi ya gimana juga gitu kan, maksudnya ya tinggal kita deal-dealannya mau bayar gimana lah gitu kan. Sebenarnya kalau ikan-ikan show gitu harganya tuh sebenarnya nggak ada patokan harga sih ya gitu kan, misalnya ya kita misalkan tembak saya mau sekian juta gitu kan, orang bayarnya oke, ya alhamdulillah gitu. Yaudah kan ya, lepas ya, gitu. Enak. Apa enak-enaknya kesepakatan bersama aja itu kan ya. Sama gitu. Nah luar negeri pun sama, mereka udah ngerti apa, udah tahu ikan lah mana yang ikan ini sekian, ini ikan ini sekian. Bukan karena mungkin karena kita ngejual ke luar negeri terus kita bisa ngejual harga seenaknya gitu kan. Sama juga nggak bisa. Mereka juga udah paham ya berarti ya soal harga, kualitasnya juga. Kualitasnya sama kayak gitu ya, sama apa ya? Ada beberapa ikan yang emang di lokal mungkin mereka nggak suka, tapi orang luar negeri itu suka gitu kan. Gitu ya. Ada yang kayak gitu-gitu. Contohnya kayak gimana itu? Ya mungkin gimana ya, contoh mungkin ngambil dari ikan fancy lah contohnya. Dan ikan fancy kan mungkin kalau di lokal gimana ya, contohnya itu 300.000 lah mungkin saya jual kan, itu 300.000. tapi ya karena kadang di lokal tuh kan kadang nasi ikan teh meni mahal-mahal ting atau neon-neon gitu kan misalnya. Kadang ikan 350.000 kadang suka nanya ini bisa buat kontes nggak atau enggak kan, ya susah juga kan, bingung juga berapa kayak itu, daripada ribet-ribet atau apalah coba tawarin ke buyer-buyer yang di luar negeri ya mereka suka itu ya. Mungkin mereka kalau ikan-ikan yang buat bukan buat show-nya mungkinnya lebih kayak lebih ke lucu, lebih ke warna gitu, display mungkin dia di rumah gitu, ya mereka tuh lebih suka gitu kan, mereka lebih suka, lebih bisa nerima kayak gitulah. Kalau orang ya apa, kadang di sini tuh kita buka harga 350 ya, 350 atau apa gitulah sekian. Kadang mereka suka nanya, kan buat kontes ya, buat kontes bukan kontes ya. Ya tuh bingung juga. Langsung gitu, nanyanya apa? Langsung ke kontes iya, ya. Langsung. Apa? Ikan tuh ikan mahal tuh enggak selalu untuk kontes kan gitu, ibaratnya mah ikan lucu, ikan yang emang jarang warnanya, warnanya unik, rare atau bodinya dia cacat-cacat tapi cacat-cacat yang bisa bikin lala ikan gitu kan misalnya kan. Kadang kayak gitu juga kan, kalau emang asik gitu luar negeri itu bisa lebih menerima ikan harga kayak gitu. Karena kan kalau di kita tuh ya saya gitu kan, ya pengalaman bayar-bayar saya bisa gitu kan. Ah, bisa buat kontes enggak? Ah, bisa buat kontes ya, juga gitu kan. Padahal itu ikan lucu ya. Maksudnya tuh kalau saya jual murah juga kan
ya gimana gitu kan, maksudnya tuh ya hitung-hitung ngejual ikan fresh ya hitung-hitung buat nanti pakan atau apa gitu kan. Kalau emang ikan komersil saya emang nggak jual gitu kan, karena emang dari breeder udah langsung masuk ke toko kayak gitu sih. Yang umumnya ya, yang umum-umum. Mau nanya kalau misalnya itu apa? Tipsnya lah, kasih tipsnya dapat buyer dari luar itu kayak gimana? Awalnya kayak gimana sih ceritanya? Gimana ya, sebenarnya kayak saya kan sebenarnya jualan di lebih di Facebook ya, ya. Kalau jualan lebih ya di Instagram ada, cuman saya lebih aktifnya di Facebook lah gitu kan. Facebook ya balik lagi karena saya sih kalau lupa ya paling di WA gitu kan istilahnya ya. Ya di Facebook saya sebenarnya kayak posting aja sih ya gitu kan. Gak pernah kayak apa nyari sendiri gitu kan. Ya mungkin karena kalau nah ini ya gini, kenapa kita kalau jualan tuh dari segi ngevideo display itu harus niat gitu ah, kayak harus video, baik ya kayak mungkin dari lampunya apa gitu tak, itu kan dari ikan biasa kalau kita ngevideonya bagus gitu kan biasa terlihat mewah lah gitu kan misalnya. Tapi kalau ikan yang emang udah mewah, tapi kalau kita videonya kurang proper, kurang bagus, bahkan bisa turun bisa, ya mungkin ya. Lihatnya juga enak. Nah, mungkin dari display apa? Ya mungkin saya apa video ikannya atau apa ya bisa dibilang agak niat dikit lah gitu kan ya. Mungkin dari situ ya mungkin bayar-bayar luar negeri atau apa ya mungkin ada tarik gitu. Oh, ini bagus mungkin ya. Nanya-nanya gitu kan. Ya harga cocok, oke, ya udah gitu kan, transaksi terjadi gitu aja sih ya. Jadi transaksi banyaknya di Facebook berarti ya? Ya, ya pasarnya emang online lah kebetulan. Online. Ya, nggak, emang nggak ada offline. Iya. Paling kalau offline ya mungkin yang tahu aja, yang tahu kesini, sama yang mungkin saya apa yang udah punya WA saya gitu kan? Ya mungkin saya apa update status di WA. Mungkin belum saya update di Facebook, ya mungkin mereka lihat, ya mungkin mereka ya, lain gitu sih. Lebih sering di online sih ya. Seringnya mah di online ya, ya. Seringnya di online. Kalau untuk kayak bayar dari luar negeri itu, kalau proses transaksinya kayak gimana biasanya? Apakah langsung transfer, langsung masuk ke AA, ke rekening, terus kirim, atau melalui, namanya, kayak pihak ketiga gitu? Kayak gimana proses transaksinya? Macam-macam sih kadang nggak, cuman misalkan saya tiap negara beda mungkin ya? Ya kadang tiap negara ada beda-beda, mungkin kayak di Malaysia atau apa mereka bisa langsung transfer direct ke akun rekening kita lah gitu kan istilahnya. Cuman kalau mungkin kayak di Filipina mereka lebih pakai jasa PayPal atau apa ya kayak gitu, Western Union, ya kayak gitu lah, ada jasa-jasanya lagi ya. Cuman kalau mungkin kayak di Vietnam, kalau di Vietnam tuh mereka lebih Malaysia, Filipina 100% itu dibayar sebelum pengiriman normal, transaksi kayak kita di lokal gimana gitu kan. Kalau mungkin di Vietnam ini agak yang agak beda, kalau di Vietnam biasanya seringnya apa mereka tuh bayar dulu 50% lah. Oh, DP mungkin iya, ya? Iya, mungkin DP udah ditransfer, transfer mungkin udah ikan udah nyampe dari mereka. Ya. Mereka mungkin cek dulu nih ikan kelayakannya gimana. Barulah mungkin oh udah oke, mereka mungkin udah bisa karantina ikan lolos menurut mereka lah gitu kan. Baru sisanya ditransfer ke kita gitu. Sisanya lain 50% lagi, cuman ya sampai sejauh ini emang aman sih. Aman lah ya. Ya mungkin kalau ada ragu janggal atau apa ya mungkin lebih ke nanya-nanya yang udah sering ke kirim-kirim keluar aja gitu kan. Mungkin ya nanya mungkin bayar ini gimana gitu kan, bayar ini gimana, mungkin ada testimoni dari yang lain dari gitu kan. Yang emang mungkin si bayarnya belum ada testimoni atau ya rekam jejak bagus dari yang lain, mungkin setelah kita nanya ke yang udah lebih sering kirim keluarga ya apa dicari dulu aja lah info-infonya gitu kan. Ya mungkin gak enak juga kan, mungkin kita misalkan contoh jual ikan 2 juta ke sana, kita dia baru bayar 1 juta, ternyata sisanya nggak dibayar kan, nggak itu kan, kasus ya. Lah gitu kasus bener ya, mungkin lebih jadi masalah lebih, ya lebih nanya-nanya ke yang lebih
pengalaman lah gitu, yang udah lebih sering ke apa ngirim keluar, mungkin bayar ini gimana, bayar ini gimana, bayar ini gimana gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya apa bayar ya, lihat kita gitu ya. Kalau misalnya masih baru-baru misalnya mau jualan ikan ya, ya. Kan mereka belum tahu latar belakang kita ya, misalnya masih baru tapi pengen dia udah tertarik sama ikan kita. Ada tips nggak kayak gimana itu? Gimana ya? Kan harusnya ada testimoni ya kalau misalnya ya, udah sering ngirim ya, mungkin ya. Kali ini masih baru. Oh, yang baru-baru mungkin apa harus ikut komunitas juga biar lebih dikenal nama dia atau gimana? Ya salah satunya itu, tapi kalau emang buat cara kita ngeyakinin ke buyer, mungkin kita baru mulai jualan atau apa ya, mungkin pakai jasa rekber dulu aja kayak gitu. Oh rekber ya, rekber sampai ya kita nyari nge-branding nama sendiri lah gitu kan. Nge-branding nama sendiri mungkin di ini terus ya, kayak kalau emang lebih nggak percaya atau apa ya, mungkin kayak kita share alamat kita aja gitu kan, share alamat ya tempat kita kan. Karena Ajo pasti ngalamin ya, mulai dari nol kayak gitu kan. Gitu, pasti kayak banyak cara lah, mungkin kayak dulu saya awal-awal buyer apa pertama beli mungkin kayak dia nggak percaya atau apa ya, paling sama saya suka di ini, suka saya ikannya biasa di tank display kayak gitu, mungkin sama suka di kasih kayak stiker tempel gitu di tanknya kayak mungkin dia namanya dia. Oh, setelah itu di stikernya tuh kasih nama nanti Ripki yang belinya ya. Di tanggal sekian kita video ini kasih langsung aja ke bunyinya tuh, enggak ikan emang ada di saya gitu kan, posisi ikannya ya, bener ya di sini saya yang jualannya ya, emang enggak ada niat buat nipu ya, mungkin banyak cara lah gitu kan. Salah satu cara itu yang apa video tapi kita tulis nama pembayarnya lebih yang yakinkan. Terus kedua ya mungkin pakai rekber, jasa rekber gitu ya, kan. Itu ya. Terus ketiga ya kalau udah banyak penjualannya jangan lupa testimoni itu wajib. Nah itu ya harus ya. Testimoni itu pasti wajib buat meyakinin buyer. Portofolio kita ya. Oke, A, kan A udah sering kirim-kirim juga ya ke luar negeri, terus ya nasional juga Indonesia udah ya, pernah ya. Ada nggak ikan yang paling mahal gitu ya, ya yang pernah A jual gitu A selama ini? Kalau buat ikan paling mahal ya, yang pasti buat show lah kan gitu. Ada nominalnya juga boleh ya, kalau boleh dibocorin. Kalau di lokal sih waktu itu udah pernah ngejual ikan 4 juta buat di lokal. Itu jenis apa? Oranda sotel. Oranda sotel dia alhamdulillah kebetulan emang di lokalnya berprestasi juga itu ikan gitu kan. 3 kali ikut kontes, 3 kali juga dia nyabet juara gitu kan. Wih. Alhamdulillah ya, laku lah ke orang lokal. Terus kalau ke luar negeri paling laku ya kalau dirupiahin sekitar 7 jutaan sekian lah lah gitu. Wow. Alhamdulillah. Itu ikan apa itu, Pak? Itu yang ikan oranda juga. Cuman oranda cuman yang ini long tail. Oh, ekor panjang. Nah, ukuran pas transaksi itu 16 cm ya. 16 cm lah. Cuman karena itu buyer yang di luar negerinya apa? Titip kos dulu di kita, saya titip kos dulu sampai mungkin ya dia kan pengen ikutan nanti kontes di Indonesia lah gitu kan, 2-3 mingguan lagi di Aquafest. Nah, setelah itu mungkin baru dikirim ikannya kayak gitu. Sekarang sih ikannya ya udah 18 sentian sih. Nambah ya. Ya gitulah, 7 juta sekian ya udah termasuk kayak oh harga kos, harga ending ikan, harga inilah ya udah include ya. Gituan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat ya, ikannya. Itu belum pernah kontes. Belum. Udah sekali. Oh, udah. Udah sekali. Menang. Udah belum. Belum soalnya ya, waktu itu emang apa? Proses masih grooming. Iya, ikannya emang awal banget datang. Kebetulan saya udah waktu itu udah daftarin kelas itu, ikan yang saya daftarin kebetulan sakit. Nah, bingung kan nyari aja. Udahlah nyari yang emang ikan di size itu aja gitu kan ya. Kebetulan yang itu ready ya saya kirim.
masih size di junior awal lah waktu itu kan. Ya nggak buru-buru amat sih, dapat juara 5 lah gitu kan. Yeah. Cuman ya lumayan lah gitu kan, yang emang ikan yang belum terlalu di progress, belum apa gitu kan, baru datang juga itu ikan belum lama. Ya sekarang ya mudah-mudahan nanti di kontes lebih ada prestasinya lah gitu kan. Sekarang udah ada, amin, lebih pede lah. Lebih pede ya. Lebih pede buat turunnya gitu kan. Ya walaupun emang si ikannya nanti naik kelas gitu kan, dulu pas di junior awal, ya? Jadi junior awal datang. Sekarang mungkin udah di senior, udah turun, ya, ya. Mudah-mudahan ada prestasinya itu kita nanti. Amin, berman juara. Oh ya, dalam waktu dekat ini ada kiriman buat luar negeri lagi, ah? Kalau ngirim ke luar negeri itu sebenarnya ada, oh ya lupa bilang. Kalau ke luar negeri itu sebenarnya ada jadwalnya sendiri ya, tiap bulan tuh. Oh, jadi nggak kayak kita ngirim ke lokal. Oh. Hari ini kirim, hari ini karantina, kirim. Kalau di luar negeri itu biasanya ada jadwal pengiriman satu bulan tuh satu kali. Biasanya. Oh. Mungkin ke Vietnam contoh. Iya. Yeah. Di tanggal 19 misalkan contoh gitu, di bulan itu. Ke Filipina mungkin ada jadwalnya di tanggal sekian di bulan itu. Cuman sekali ya, satu bulan sekali. Makanya kalau apa? Ke luar negeri itu ya makanya ada harga yang beda dikit tuh ya karena ada biaya keepingnya itu gitu. Mungkin dia beli di kita tanggal 1 tapi jadwal pengirimannya dapatnya di tanggal 20 misalkan, ada jeda waktu 19 hari tuh. Yeah. Ya sangganya buat pakan-pakan mah gitu kan. Oh. Makanya ada, ya perbedaan dikitnya di situ sih. Kalau emang harga-harga kualifikasi kan mirip-mirip lah gitu kan. Paling bedanya ya buat keeping itu doang. Kalau luar negeri sih kayak gitu aja. Kalau waktu dekat ngirim ke luar negeri kemarin udah betul. Kemarin udah. Kemana itu? Ke Filipina tuh tanggal 12 atau 13 ya lupa, ke Filipina. Jenis apa itu? Koki apa? Oranda setel. Terus kemarin ke Vietnam udah juga tanggal 19. Ke Vietnam udah ada 4 ikan. Alhamdulillah. Terus yang terbaru banget kemarin ke Malaysia hari Jumat gitu kalau nggak salah. Kamis kemarin. Oranda Sotel juga. Demekin. Oh Demekin. Demekin yang udah ya kemarin udah ada prestasinya lumayan lah gitu kan. Ya udah kebetulan. Paling kalau ngirim terdekat ke luar negeri ya paling bulan depan. Oh ya Pak. Bulan itu depan. Per bulan ya, itu ya, satu bulan sekali. Sekali ke luar negeri. Gitu. Kemana itu rencana bulan depan? Yang baru ada sih ke Malaysia sama Vietnam. Vietnam belum ada. Ya mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ya. Dicari dulu bayarnya. Nah itu. Gitu aja sih. Paling kalau ke lokal sih seminggu bisa 3-4 kali ada. Lebih ada ini ya, ada. Lebih intens ya kalau di lokal. Kalau emang lagi bagus banget ya tiap hari juga ada gitu kan ke lokal gitu kan. Yang langsung ambil ke sini atau enggak langsung ada ya. Adalah gitu kan kita kalau lokal aman lah gitu kan. Kalau ya keluar negeri paling gitu sebelah sekali waktunya. Oh ya teman-teman yang mau mampir ke sini bisa dikasih tahu alamatnya. Alamatnya boleh. Sama atau mungkin Facebook atau Instagram juga. Yang mau ke sini bisa alamat kita ya di kalau Google Maps-nya sih paling tinggal ketik aja Lazuard Goldfish itu langsung muncul. Lazuard. Cuman kalau alamat pastinya sih di Jalan Cigugur Tengah nomor 60, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Jadi di belakang MTs Fatahila. Udah situ tinggal WA aja lah sama saya atau enggak ke teman yang saya satunya lagi itu Rangga itu. Nanti kita bakal cantumin ya. Boleh nanti WA. Facebooknya mungkin ya Ayah. Facebooknya nanti ada di Facebooknya Dudi Gunawan sama Turangga Lazuar. Itulah ya nanti adalah di sini ya nanti ya. Teman-teman bisa langsung klik aja. Pokoknya mah mantap-mantap lah ikannya insyaallah lah. Insyaallah. Oh ya nih ada piala di depan ya Ayah. Yang sudah alhamdulillah menghasilkan ya Ayah. Ya alhamdulillah lah. Hasil kontes. Adalah. Ada ceritanya ini ah. Yang ini apa ini ah? Yang ini. Yang ini tuh waktu pas di mana? Kemarin. Oh Nusati. Kemarin ini Rancu B Baby. Oh, 23 alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ikannya sekarang, udah ikannya masih ada. Oh, masih ada. Udah di junior. Ikannya udah di junior udah naik kelas. Ya insyaallah di kontes selanjutnya
mau diturunin juga itu ikan. Wih, mantap ini. Terus ini apa ini, A? Kalau ini Demekin baby. Ini masih anget nih. Baru ya kemarin ya? Baru banget September. Seminggu dua minggu yang lalu lah kayaknya, awal bulan lah. Tanggal 9. Tanggal 9 ini piala tuh, ini baru banget. Juara 3 Demekin baby. Alhamdulillah. Ikannya cuman udah sold out. Pialanya ditinggalin. Ya, di sini. Sayang bagus. Buat koleksi ya. Koleksi. Buat koleksi okay, aja. Okay. Kalau ini apa? Ini Indo Goldfish. Ikan apa ya? Ini Oranda Junior. Ini udah lama, cuman Februari 2023. Ikannya udah enggak ada juga. Sudah terjual ya. Ya ini ditinggalin. Kenangan pialanya. Biar kenangan. Sayang soalnya kalau ya, kalau emang ada pialanya agak unik, agak cakep. Kadang emang suka enggak ngasih kitanya, kecuali emang ya ada. Tapi kadang ada yang minta juga kalau cuman kayak gitulah, tinggal mainin harga aja. Segini saya kasih pialanya sekian gitu kan. Kalau enggak usah pakai piala ya. Kalau enggak pakai piala kayak gitu sih. Kalau yang ini Oranda Sotel baby. Waktu di Indo Goldfish April ikannya udah sold juga. Ikannya banyak yang udah sold ya. Ya gitu ya, alhamdulillah. Ya ikut kontes juga ya, ada ikan yang juara atau apa ya, dijual sama pialanya juga ada, yang jual iman ikannya aja tanpa piala juga ada gitu aja. Tinggal deal-dealannya kita aja lah. Kalau sepakatan harga itu, sepakatan ya, harga gitu kan. Cuman kalau emang pialanya unik bagus, karena saya juga terlalu sayang buat ngelepasnya, keep aja lah gitu kan. Misalnya mungkin ya apa, kalau ikannya prestasi mungkin ada 2 atau 3 kali juara, ada satu piala atau dua piala yang bagus ya mungkin di keep, yang ininya mungkin bisa lah ngasih gitu kan, piala yang gitu yang lainnya juga gitu. Enaknya gitulah. Oh iya, tadi kan ada disebutin Ang jual ada 3 grade ya. Fancy, terus haki ya. Sama yang kontes ya mungkin ya. Iya, bahan buat kontes. Enak yang mana tuh, A, yang bisa apa namanya teh? Jadi cuan mungkin ya. Balik lagi mungkin ke urusan cuan ya. Urusan dapur. Kamu nafis ya buat cuan. Gimana? Enaknya apa ya? Kalau mungkin apa ya, saling melengkapi sih ya sebenarnya ya. Kayak mungkin ikan-ikan buat kontes lebih gak terlalu banyak kejualannya mungkin ya, karena kan ikan kontes emang di pasar kan emang terbatas lah gitu kan, gak semua apa, gak banyak, terlalu banyak juga lah gitu kan istilahnya. Kalau ikan-ikan kontes emang jarang ya, mungkin sebulan atau enggak seminggu satu udah bagus lah gitu kan. Sebulan bisa 3-4 ekor yang emang kualitas show mungkin, atau mungkin itu udah bagus lah gitu kan buat saya pribadi gitu kan. Karena emang saya juga kan emang gak terlalu nyetok ikan-ikan kontes lah gitu kan ya, yang kebanyakan di sini ya emang yang ngekos-ngekos juga gitu kan istilahnya. Ya kayak gitu ya, mungkin walaupun jarang cuman ya ada harga, ya ada kualitas, ada harga juga lah gitu kan ya. Gak munafik lah dari situ ya, emang mungkin dari modal awal beli sampai ke jual mungkin bisa 4-5 kali lipat mungkin gitu. Bisa mungkin kalau lagi jackpot ya mungkin bisa 10 kali lipat gitu kan ya. Lumayan lah buat nutupin sebulan ya, gitu kan. Dari 2-3 ikan udah nutupin sebulan kos gitu kan gitu. Kalau buat kalau ikan-ikan kayak yang high quality-nya lah gitu kan, yang rapih-rapihnya ya lumayan juga gitu kan, sebulan bisa sebulan lah, seminggu bisa ya satu, sehari satu ekor juga udah bagus. Udah lumayan ya, alhamdulillah ya. Kalau ikan-ikan fancy ya sehari agak banyak gitu, saya alhamdulillahnya tuh karena apa ya, selain jual di off, apa di online langsung gitu yang nanya langsung ya, kadang saya juga di Facebook suka ngelelang. Oh, di lelang, sistem lelang ya, lebih ikan-ikan fancy suka dilelangin lah sama saya. Ya mungkin saya sehari mungkin ngelelang 3-5 ekor atau apa, 5 ekor lah, atau saya ngelelang 5 ekor ya, mungkin dari 5 ekor itu ada yang mungkin laku 3, laku 4, syukur-syukur laku 5-5 yang dilelang. Ya alhamdulillah ya gitu, adalah gitu kan, tiap hari nggak pernah kosong lah tuh.
pokoknya intervensi gitu kan, selalu ada ya ada stoknya lah gitu kan, entah ngambil dari feeder, entah emang disuplai dari temen atau ya ada lah gitu, ada buat ya apa buat jualan-jualan ikan fancy itu kayak gitu ya, alhamdulillah lebih enak ya, lelang ya mungkin ya kalau fancy ya berarti ya. Ya alhamdulillah apa teman-teman dari komunitas ini gue, apa dari komunitas tim saya sendiri gue Fish Brother, terus dari memang teman-teman nongkrong, terus dari Pasundan gue Fish forumnya juga supply ke saya buat ikan-ikan buat dijualin lah gitu, mercayain ke saya buat ngejual-jualin ikan mereka lah gitu kan, mau fancy ikan high quality yang rapi-rapi atau enggak yang emang bahan buat kontes gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah. Sebagai marketingnya ya di perkokian. Ya masih belajar dikit-dikit lah gitu kan buat ngembangin usaha juga lah gitu kan, mudah-mudahan rame terus lah gitu lah. Amin, ya. Insya Allah ya ayah. Alhamdulillah ya enaknya gitu lah di kok itu. Apa ya? Ya mungkin bisa dibilang pensiun satu tapi penghobi barunya lima mungkin. Nambah gitu lagi. Banyak penghobi baru, banyak gitu. Makanya ya bisa dibilang nggak ada matinya, bisa jadi juga ya. Ibarat stok ikan-ikan yang lucu-lucu yang pensi-pensi gitu ya banyak juga sebenarnya kan buat dijualin. Ya walaupun emang apa market sellernya juga mungkin di Bandung banyak juga ya, balik lagi ke cara kita sellernya jualan, nah, gitu lah gitu, betul, rezeki juga nggak kemana gitu sih ya. Nah, itu betul banget. Dalam berjualan ya di ikan koki pasti ada suka dukanya dong ayah. Kayak gimana bisa diceritain? Kalau suka sukanya dulu deh. Sukanya ya, kalau sukanya sih ya gak mau nafik ya, dapat cuan gede ya udah sih ya, alhamdulillah itu ya, ya pasti gitu itu lah. Ikan banyak apa banyak ikan yang buat dijual, ikan yang apa yang di apa jualannya pun cepet kayak gitu ya, enak lah gitu kan kalau dari segi jualannya ya ya. Kalau dari segi nggak grooming gini ya paling sukanya ketika emang ikan kita yang udah kita rawat dari kecil terus di kontes juara gitu ya udah senang lah gitu, pencapaian tertinggal lah mungkin para apa maniak-maniak kontes ya ikannya juara di kontes. Kerjaan kita gitu kayak terbayar ya, ya, ya sama udah ngurus, sebulan, berapa 3 bulan 5 bulan udah terbayar lah sama itu sama apa juaranya hasilnya itu ya. Kalau dari keeping ya, kalau dari apa ya dari segi pertemanan pun ya sukanya ya alhamdulillah banyak teman-teman baru, banyak keluarga baru juga. Silaturahmi gitu, itu ya nambah terus. Banyak gitu lah enak-enaknya. Makin banyak teman buat nongkrong, buat ahi doang gitu kan. Rasanya kayak gitulah udah pernah kerja nongkrong sama teman lihat ikan gitu lah, ya, senang-senangnya. Duluran ya ayah. Duluran lah gitu. Udah hobi mah ya jangan diborong sih ya sebenarnya gitu banget aja. Nah, hobi gimana buat kita happy ya, apa gitu nggak pernah mungkin kerja atau apa ya gitu, tapi ya lebih happy lagi ketika si hobi emang bisa kita buat cari uang tambahan lah gitu kan. Nah, itu betul gitu banget gitu. Nah sekarang ke dukanya. Dukanya ya mungkin kalau kayak dukanya apa ya, ya mungkin ikan yang udah harusnya dikirim atau apa ada trouble-nya dari saya mungkin pas karantina akhirnya jadi dikirim kayak gitu ya paling mati gitu nah, apa ya kan namanya gitu makhluk hidup ya ada nah, ya kendalanya kita jual beli makhluk hidup yang bernyawa ya paling ya gitu ah matian sedihnya gitu. Mati gitu aja sih sedihnya mati penjual ya paling nggak jadi beli mati kalau ketipu sih alhamdulillah belum pernah sampai sekarang alhamdulillah. Enggak lah ya. Alhamdulillah ketipu kayak mungkin saya beli ikan atau apa enggak alhamdulillah lancar terus. Kalau dari kontes ya paling gagal juara ya mungkin agak kecewa dikit cuman ya udahlah. Udah gitu belajar kan lagi ya. Jangan terlalu ya jadiin penyemangat buat lebih bagus lagi lah ngegrooming-nya kayak gitu aja sih kalau duka-dukanya sih nggak terlalu ini lah ya dinikmatin aja ya namanya aja udah seneng cinta sama hobi mah ya nggak terlalu nge, apa nggak terlalu ngepusingin hal-hal yang kayak gitulah kayak ikan mati ya udah lah gimana nah lagi gitu kan sebenarnya gitu. Oke teman-teman alhamdulillah sudah tadi dijelaskan juga ya sama Adudi ya dari mulai tips-tipsnya ya berjualan di ikan koki ini ya.
Kemudian ada pencapaian-pencapaiannya juga yang udah pernah diraih dari berjualan di ikan koki. Kemudian ya tentu ada suka dukanya juga ya. Gak terlepas dari itulah namanya orang kita apa berusaha ya berjualan namanya pasti ada. Ada sukanya, ya, pasti ada dukanya ya, ya. Pastilah, gak mungkin lurus terus, terus gak mungkin. Pasti ada belok-beloknya lah. Nah itu dia ya. Yang penting harus tetap semangat lah ya. Jangan putus asa. Asa ada. Yang namanya hobi mah harus dinikmati sih ya, ya gitu. Jangan jadiin hobi itu jangan jadiin jadi beban kita bertambah gitu kan gitu. Nah itu. Kan saya banyak kan hobi ikan mati. Jadi stres gitu yang tadinya pengen happy malah jadi pusing gitu kan. Nah, ya. Itu. Jangan dipikir-pikirin ikan numpuk enggak gitu, kejual kan. Kayak gitu. Ah, kejual, udah aja happy aja ya. Happy aja lah gitu kan istilahnya gimana pun juga ya. Kalau emang mungkin stok jualan numpuk, ya mungkin emang belum waktunya laku aja gitu ya. Aja sih ya. jangan sampai kita nggak laku-laku terus kita apa kayak banting harga pensiun apa gitu ya udahlah jangan ya itu apa ngerusak ya malah ngerusak, ya ngerusak komunikasi sekian aja gitu udah apa emang belum waktunya kejual aja gitu. Sabarlah intinya ya. Ikhtiar mungkin bisa di lebih semangat lagi posting ikan. Nah, itu gitu postingnya aja. Lebih perbaiki, kreatif lagi ya. Lebih kreatif lagi perbaiki mungkin cara ngevideonya lebih kreatif lah gitu kan. Betul, cuman teman-teman caranya cepat apa ngeminat buyer lah gitu. Iya ya. Gitu. Ya dari itu ya dari video juga ya. Iya ngaruh banget. Ya. Makasih banyak ya ya udah ya, aduh. Dijelasin mantap pokoknya mah tidak dong nanti kita sing lah ngopi-ngopi ya, lagi ya, sini lah berkunjung ke sini lancar terus ayah amin, untuk amin, berjualan ya. Di ikan hiasnya ya. Sukses buat ikan-ikannya nanti kedepannya lolos kontes ya amin. Juara gitu amin. Mudah-mudahan ya lolos untuk apa semangat lah buat Adoni ya. Kedepannya ya okay. Makasih banyak teman-teman udah saksikan channel kita. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya buat dapat info dari ikan-ikan dari kami Masa Akuatik. Kemudian bagi teman-teman yang butuh ikan hias boleh dikepoin di Instagram kita di Naval Kami Masai dan juga bisa lihat di marketplace kita ada di link di bawah di deskripsi kayak gitu teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.